Assalamualaikum dan selamat datang ke Thunder Guild. Seperti biasa, nama saya Q. Dan hari ini kita nak unboxing latest starter deck daripada Card Fight Vanguard Overdress. So ni adalah starter deck 01 Yuyu Kondo. Dia main character. Dia mulakan Red Empire. Ini senarai kad yang kita akan dapat. Ini dia punya ni. Starter deck ni murah je. Sebab tak saya beli ni RM20 sahaja satu. Sebab dia ada 5 version. Nanti saya akan cuba dapatkan ke semua sekali. Tapi hari ni kita nak bawa sini satu-satu dulu. Alright, let's go. Semua daripada dalam dunia ni kita check dulu, just pasti ni dia punya. Saya rasa ni dia punya manual. Oh, tak ada punya playmat. Ni playmat dia. Oh, balik. Okay, ni playmat dia. Untuk overdress dia punya logo dia ni. Belakang tak ada apa kosong. Alright, kita akan pergi ke deck dia. Alright. Okay, ini ada. Okay, saya pun tak familiar dengan Vanguard punya no. Saya beli semata memang untuk collection, sebab saya memang collect card. So apa yang secantik saya akan beli. So kita boleh tengok kat sini, ini apa? Chakrabarti Divine Dragon Nirvana. Ini pun holo. Tak apa-apa nampak sangat, tapi dia holo. So untuk holo kita akan sleeve kan dia. Alright, kita akan pergi seterusnya. Alright, kad yang sama tapi normal, bukan holo. Cukup parti. Place my den for you. Level second grade. Place my den Reno. Sunrise egg. Kosong. Sebab saya tak tahu grade dia macam mana. Kalau yang strength tu dekat yang bawah tu dia ada logo yang menentangkan apa dia punya grade-grade dia. Ini macam tak ada pula. Apa? Tengok kat apa yang terdapat. Oh, nanti Flash Fire Slash Dragon Inferno Sword. Nanti artwork Fire now. Iron Ball Breaker and Keep Ball of it. Scott Steel Dragon Ayashikaze Trick Star. Oh, this one freaking Empire. Oh,
spiritual king of the nation of Baria of the field. Only bless my name in his own name. Blessed staff man, Choku Shah. Blessed his mom, Nico. Blessed my dear Rona. Lastly, Sambus Evolution. Itu saja kad yang dapat dalam starter deck ni. So, macam saya cakap tadi, kad ni memang deck ni memang untuk playable deck. So, siapa yang rasa macam baru nak start main, macam saya lah, saya pun memang baru start nak main. So, memang sesuai lah beli deck macam ni. So, kita beli, terus boleh main dah. So, tapi yang bodoh ni saya akan simpan lah untuk collection saya. Tekan ni biasa. Itu saja untuk unboxing kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye.